Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi ada di Trawas ya, lebih tepatnya di wisata Pondok Sawah. Kita sengaja datang pagi-pagi karena mau sarapan, sekaligus mau mereview tempat ini. Tempat ini view-nya bagus, kita bisa langsung melihat dua gunung di sini. Yang di sebelah kiri sana ada Gunung Penanggungan, dan yang di depan saya sana adalah Gunung Arjuna Welirang. Nanti kita coba review sekalian melihat view-nya di sekitaran sini. Oke, kita langsung saja ke videonya. Untuk lokasi Pondok Sawah ini berada di Desa Selotapak, Kecamatan Trawas, Mojokerto. Tempat ini udaranya sangat sejuk karena berada di area persawahan dan view-nya juga nggak kalah keren. Di sebelah utara kita bisa melihat Gunung Penanggungan, dan di sebelah selatan ada Gunung Arjuna Welirang. Baik teman-teman, sekarang kita coba masuk ke dalam lokasinya. Di area paling depan ini banyak disediakan meja kursi kayu. Di sebelah kanan ini ada tempat pemesanan makanan ya. Dan untuk menu bestsellernya di sini gurame asam manis bumbu deso. Selain di tempat ini, untuk pemesanan makanannya teman-teman juga bisa di rumah yang ada di seberang tempat ini. Kita lanjut jalan lagi. Di sebelah kanan ini ada gerobak makanan. Gak tahu ini masih dipakai atau tidak, tapi waktu saya kesini ini gak ada isinya ya, kosong. Di sebelah sini juga ada tempat duduk, meja kayu kursi, yang view-nya langsung menghadap ke sawah dan Gunung Penanggungan. Anginnya cukup kenceng di sini, seperti terlihat di situ tirainya terus berkibar. Dan di depan ini ada spot foto dengan background tulisan wisata Pondok Sawah dan juga Gunung Penanggungan. Teman-teman kalau kesini wajib cobain spot foto yang satu ini. Jadi seperti ini ya lokasi Pondok Sawah ini. Yang di depan sana itu Gunung Arjuna Welirang. Sayang sekali lagi tertutup awan, jadi gunungnya tidak begitu kelihatan. Di sana juga ada tenda-tenda. Kita coba mendekat ke sana. Lokasinya ini benar-benar di tengah area persawahan, teman-teman. Di sebelah kanan ini ada sawah yang baru saja ditanami padi. Sedangkan yang di sebelah kiri ini sudah cukup besar padinya. Nah, ini untuk tendanya. Tersedia 3 tenda di sini. Untuk harga sewanya ini Rp60.000 sepuasnya. Tapi infonya ini tidak untuk ngecamp ya atau menginap. Tenda-tenda ini hanya untuk camp view atau nongkrong saja sampai warungnya tutup. Oke, kita balik lagi. Kita lihat yang di bagian utara. Di depan ini ada area lesehan. View-nya juga langsung menghadap ke Gunung Penanggungan.
kita lewat sini saja. Di sebelah utara ini ada beberapa tempat duduk yang diberi atap jerami. Yang di depan itu tempat yang pertama kali kita masuk tadi. Di sebelah sini juga ada bangunan baru, seperti rumah kecil, bentuknya seperti yang di depan itu. Tanamannya juga banyak di sini, jadi menambah rindang tempat ini. Di sebelah utara ini ternyata juga ada spot foto dengan background Gunung Penanggungan. Dan beginilah view tempat ini dari sisi utara. Sekarang kita mau pesan makanannya dulu. Ini kita ada di dalam rumah yang di seberang jalan area tadi. Dan ini beberapa menu dan harganya. Dan ini pesanan kita. Ini tadi kita pesan nasi water, nasi goreng, es beras kencur, dan juga tahu wali. Untuk fasilitas umum di sini juga ada musola, dan di bawahnya itu toilet. Di sini teman-teman juga bisa menyewa skuter listrik untuk keliling-keliling area persawahan di sini. Harga sewanya Rp1.000 per menit, minimal sewanya 15 menit. Untuk sewa tenda yang tadi juga jadi satu di sini. Dan berikut view yang ada di pondok sawah ini.
Baik teman-teman, demikian review singkat kita tentang wisata Pondok Sawah ini. Semoga bisa memberi informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan saat kita upload tempat-tempat wisata keren lainnya. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.